A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa lulu udatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Sekali puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Terima kasih banyak saya ucapkan bagi Tuan Pengerusi Acara, bagi Tuan Pengerusi Surau, Tuan Imam, Barisan Imam, Barisan Jatuan Kuasa, Penggerak Aktiviti, apa nama surau ni ya? Nama tampil je lah. Surau Sarjana Impian itu lah kan. Senang tentu kan. Seterusnya pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Malam ni tajuk memang senang lah, ikut kan. Tajuk maknanya tajuk tu senang. Penyampaian belum tahu lagi kan. Tajuk nikmat Syawal kan. Nak pula besok dah Jumaat kan. So dah Jumaat. Minggu ni memang orang kata beriyo tu lah ni kan. Kalau ikutkan tengok orang perempuan dan nampak ada muka, ada muka-muka yang masih tak selesai puasa 6 lagi kan. Nampak kan, muka tak elok kan besok. Sebab dia dah puasa. Lepas tu tiba hari Sabtu ni banyak pula jemputan. Dia mula tu. Dia kalau terberhenti tu payah nak nyambung lah. Dia tu sebabnya elok tawih ya buat kan. Kalau orang dulu-dulu puasa 6 ni hari kedua dah buat lah. Orang dulu-dulu tak ada tunggu lah. Sehari je raya. Lepas tu bila orang tanya kau bila raya? Dah lama raya dah. Arwah Abah ni tu lah. Siap orang datang rumah tu, dia layan, dia hidang air, tuang air dan dia siap letak satu cawan depan dia tu, tuang air sekali biar orang ingat dia tu tak puasa. Lepas tu dah dia, jadi orang tak marah, tak makan lah, tak apa, dah makan lah tadi. Maksud dia dah makan tadi tu sahur. Macam tu lah kan orang dulu-dulu kan. Sekarang ni payah, dugaan yang besar, jamuan rumah terkupak tu, open house dengan pejabat-pejabat buat. Jadi berapa lama orang Islam kita kat Malaysia ni beraya? Berapa lama? 2 bulan. 2 bulan tak habis lagi kan? Sampai dia buat jamuan, dia kata jamuan Aidilfitri, walaupun dah habis, dah masuk bulan lain pun. Macam itulah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Hidup kita dalam ni tajuk nikmat Syawal. Nikmat ni adalah merupakan anugerah Allah, kurniaan daripada Allah. Itu nikmat. Dan dalam hidup kita ni tuan-tuan dan puan-puan, mati je besok, tiga perkara je Allah Ta'ala tanya. Tiga perkara Allah Ta'ala tanya. Yang pertama, Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat. Yang kedua, Allah Ta'ala akan tanya tentang amanah. Amanah kita, daripada sebesar-besar amanah sampailah sekecil-kecil amanah. Jadi jangan kita cakap kau bukan AJK surau ke dulu. Malaikat tanya, aku AJK biasa-biasa je, tak ada mana dah. Jangan ingat nama ada kat whiteboard tu nama dia AJK, maka tak terlepas. Kau nak tanya ketua lorong, kena tanya. Jadi apatah lagi yang jadi pemimpin-pemimpin kan, pemimpin yang besar-besar lagilah kena tanya. Baik raja ke, baik wakil rakyat ke, ahli parlimen ke, menteri ke. Jadi tak sah kecil hati kan. Tak sah kecil hati, tak sahlah mengajuk kalau tak dapat jawatan. Nabi pesan jangan minta-minta jawatan ni. Tapi kalau dah dipilih, kena anggap ni sebagai satu amanah. Allah Ta'ala akan tanya amanah kan. Bukan sana la imana liman la amanatalahu waladina liman la ahdalahu. Tak beriman orang tak jaga amanahnya, tak beragama orang yang tidak melaksanakan janjinya. Nah tu Nabi sebut tu. Jadi makna kata kena jaga. Itu sebabnya jangan minta-minta jadi pemimpin. Ada orang tu kadang sampai batuk lagi banyak daripada bercakap, sibuk lagi tu, nak lagi tu kan. Yang faham-faham lah tuan-tuan kan? Saya tak ada sebut apa-apa pihak general macam tu. Dan begitu juga yang ketiga, pertama nikmat, kedua amanah, yang ketiga Allah Ta'ala katanya silaturahim. Allah Ta'ala katanya kau jaga tak silaturahim,
Kau cuba tak damaikan ahli keluarga kau yang bergaduh ni. Ada tak kau cuba perbaiki hubungan? Malahan memutuskan hubungan lagi. Lagilah parah, tuan. Jadi tentang tajuk amanah dengan tajuk silaturahim, bukan tu tajuk dia hari ni. Maknanya kena panggil lagi. Confirm kena panggil lagi. Itu tajuk lain, kuliah subuh ke, kuliah duha ke, tak kisahlah. Kan? Macam tu. Makna ada dua tajuk lagi kena panggil. Jadi hari ni cerita nikmat. Nikmat apa Allah Ta'ala akan tanya? Yang pertama Allah Ta'ala akan tanya nikmat, nikmat umur. Kau dulu hidup berapa tahun? Berapa tahun hidup? Alhamdulillah ya Allah, kau bagi aku umur hidup dulu 65 tahun. Macam mana kau gunakan nak umur kau tu? Allah Ta'ala akan tanya. Kedua, nikmat muda. Masa muda tu buat apa? Mengelinjang kata. Mengelinjang, meloncek, enjoy lah macam tu. Oh ni 9 faham lah mengelinjang. Kalau yang golak tu mana sampai tu. Kampung dan dengan saya camah kat Sarawak. Tak macam mana saya terkeluar ayat mengelintin. Beri yo golak yang seorang yang belakang. Lah, rupa ustaz tu guru takmir tu orang Rambau dah 10 tahun tak balik. Patutlah macam tu golak kan. Jadi makna kata, mana kata bila sebut tentang muda, macam mana kita gunakan usia muda kita? Pun Allah Ta'ala akan tanya. Tapi ayat orang putih tu apa? Saya cakap apa? Muda hanya sekali. Cik ayat tu kan? Dia kata, life begins at 40 tu, otak tu kan? Dia siap cakap tu, life, hidup bermula pada 40 tahun. Sedangkan kita tengok bagaimanakah apa? Nabi bila masuk je 40 tahun, Nabi pegang tungkek tu. Oh sorry, tongkat. Oh tungkek pula. Ayuh. Tapi orang sini ramai yang faham cakap ni 9 ni. Sebolah je berbondo kan. Gajang. Lekas highway dah ada. Sebolah berbondo kan. Jadi pegang tungkat nak mengingatkan diri tentang dekat dah dengan kematian. Yang ketiga, Allah Ta'ala katanya tentang nikmat ilmu. Ilmu yang kita dapat, kita amal ke tidak, kita sebar panjangkan kepada yang lain ataupun tidak, Allah Ta'ala akan tanya. Kita tahu kan dalam beberapa level pintu neraka kan, bila Nabi tanya kepada malaikat Jibril, salah satu neraka tu neraka Sa'ir. Cerita neraka tu pun tajuk lain, maknanya dah tiga dah tajuk kena panggil. Tapi saya ambil satu je, neraka Sa'ir ni untuk siapa? Neraka Sa'ir ni untuk orang yang dah diberi peringatan tapi dia tak nak dengar. Dah beri peringatan, dia suruh buat ini, jangan buat itu, tak, dia buat juga yang dilarang, tak buat juga apa yang disuruh, maka dia tempat di neraka Sa'ir. Bega betul. Bega doggy betul lah macam tu kan. Jadi mana kata tu kategori yang ke, soalan yang ketiga Allah Ta'ala katanya tentang nikmat. Dan yang keempat, nikmat yang Allah Ta'ala katanya nikmat harta. Dari mana kita dapat harta, ke mana kita belanjakan, Allah Ta'ala akan tanya. Itu sebabnya kadang-kadang perasan tak bila orang tanya pasal duit kita, kita dapat duit, kita pergi Korea tu, nak pergi Korea ni dengan kawan, nak pergi, tak salah dia pergi Korea. Tiba-tiba ada kawan kita tegur, daripada kau pergi Korea, baik kau pergi Mekah tu. Dekat macam tu kan, baik kau pergi Mekah. Tapi dia bukan tak nak pergi Mekah, kebetulan yang Korea ni dia pergi kawan-kawan dia, ada kawan ni belanja dia. Jangan tak pergi, janganlah bangang benar kan. Pergi dah, kawan belanja, pergi lah kan. Pergi sebenarnya, kalau kita pergi travel ni, kita tahu tak sebenarnya travel pun sunnah Nabi. Sebab Nabi pun pergi tengok tempat-tempat orang sambil Nabi berniaga, Nabi berdagang, Nabi tengok tempat orang, baru tahu, oh ni macam ni, Syam macam ni, ni macam ni. Pergi belajar tempat orang macam mana. Itu saya pergi Turki dengan mak saya, koreh telinga kan, macam tu, dek sajuk kan. Tampin pun tak macam tu sajuk. Macam tu lah kira. Banding kan tampin kan. Memang ngelatuk dia sajuk dengan orang rumah kan. Macam tu lah. Tapi maknanya kata belajar. Tapi kalau orang sebut dekat kita, dia kata kau duit kau yang ada tu, cubalah kau sedekah. Orang tegur kita. Tapi ada ramai orang kita, bukan orang sarjana impian ni, orang topik lain, dia cakap, sekati akulah duit aku tu, nak bayar dia. Sebenarnya tak.
tak suka hati kita sebenarnya duit kita. Sebab tu Allah Ta'ala tanya, dari mana kau dapat duit, ke mana kau belanjakan. Ha, jadi empat soalan ni. Dan hari nikmat kita cerita, nikmat Syawal. Nikmat Syawal Allah bagi kat kita, alhamdulillah, tak sangka-sangka kita dapat kita hidup sampai puasa, sampai raya hari tu. Dan berapa ramai sahabat-sahabat saudara kita yang tak sampai pun sampai. Itu nikmat yang kena syukur. Malahan jangan kita lupa tentang apa yang disebutkan oleh Nabi. Bila Nabi naik ke mimbar, Nabi aminkan 3 kali doa. Sahabat tanya, sesungguhnya kami nampak kamu wahai Rasulullah naik ke mimbar dan kamu menyebut amin 3 kali. Tapi kami tak nampak, tak ada siapa pula yang doa. Nabi kata, sesungguhnya aku mendengar malaikat Jibril berdoa. Apa doanya? Maka celakalah hidup orang yang membenarkan, membiarkan Ramadan itu berlalu tanpa dosanya diampunkan oleh Allah, dan Allah akan menjauhkan rahmat daripadanya. Maka kau sebutkanlah amin. Amin. Itulah yang paling kita takut sekali. Yang kedua, kan, doa dia apa? Maka celakalah hidup orang yang berkesempatan hidup dengan kedua ibu bapanya atau salah seorang daripada mereka, tapi mereka tidak berbuat baik dengan kedua-dua atau salah seorang daripadanya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Maka Allah jauhkan juga rahmat daripadanya. Kau sebutkanlah amin. Amin, Nabi sebut. Dan yang ketiga, doa Jibril adalah apabila disebutkan nama kamu tapi dia tidak berselawat kepada kamu, maka Allah masukkanlah dia ke dalam neraka dan Allah jauhkan rahmat daripadanya. Kau sebutkanlah amin. Amin 3 kali. Yang pertama kita cerita tentang tu tadi, tentang Ramadan yang berlalu. Maka kita berharap ni, dengan penuh rasa berharap, berharap Allah Ta'ala terima ibadah kita sebulan. Di sini tarawih 23 sini. Saya dengar orang sini kan, ya ke tidak? 20 ke 8? Tak, saya dengar dia orang balik dia sambung. Saya dengar macam tu. Dia buat kat sini 8, dekat rumah dia buat lagi 12. Tu yang ramai lepas tarawih tu dia bangun, dia tak tunggu witir. Sangka baik tu. Ada harapan tak baik tu kan? Tentu. Jadi dia balik dia sambung lagi 12, lepas tu dia buat lagi 3. Tak kisahlah. Itu sebabnya kita berharap Allah Ta'ala terima. Tak ada bulan lain, tuan-tuan dan muslimin. Walau macam mana pun lah, pengurusi surau hantar surat kepada pejabat agama dan juga pejabat mufti Negeri Selangor, minta izin nak lanjutkan tarawih sampai Syawal, memang tak dapat, tuan-tuan. Tolonglah, seronok pula buat tarawih hari tu, ramai. Boleh tak kami nak lanjutkan sampai Syawal? Tak dapat tu. Itu sebabnya kita kalau dapat nak bersedih pun, kau nak bersedih pun, biarlah pada malam terakhir tarawih. Itulah last nak sedih. Aduh, dah habis dah Ramadan, Allah, tak ada dah tarawih malam esok. Sebab tak ada bulan lain, tuan-tuan, yang paling banyak kita solat sunat bulan Ramadan. Itu sebabnya, jadi menzahirkan syukur aku sempat hari itu. 8 kali 30 ke 29 ni? 29 lah, tengok dah lupa lah. 29, maknanya kita lebih kurang 240 rakaat kita solat, tak termasuk witir. Nampak tak? Negeri 9 ada pula surau yang buat, surau masjid buat 10 3. Ada yang buat 23. Tu orang tanya saya, mana elok, 8 ke 10 ke 20? Yang paling elok sekali buat. Jangan tertanya. Dia tanya-tanya 8 ke 10, 20, 8, 10, 20, sampai malam ke 29 tak agak buat lagi, fikir nak buat yang mana. Apa ke gila kan? Macam tu lah. Kan? Buat, saya lagi boleh buat. Tapi memang, nampak tak? Betapa, bak kata orang Kajang tu lah, apa? Unsankerable. Macam tu kan? Tak sangka. Kan? Makna tak sangka apa? Kalau kita semayang, tengok, 8 rakaat, kita komplain. Imam ni laju betul marah. Orang yang marah imam laju tarawih ni, orang yang makan banyak berbuka puasa. Nak terkeluar waktu rukuk tu.
Allahu tuan-tuan. Orang yang marah pula satu lagi, orang muda dia tak suka kalau imam tu slow, lambat. Marah lah, lambat betul imam. Tetapi bila kita marah tu, cuba buat sendiri kat rumah. Bila buat sendiri tarawih, mengah. Betul tak? Mencungap baru tahu, ingat senang jadi imam. Sendiri buat pun tak terdaya. Itu dengan tahap inna atau inna aku Allah semua rakaat tu. Imam ni lebih korut nak fikir ayat apa malam ni, ayat apa malam ni kan. Tapi ada tu ni lah, dia ikut lah apa yang ada kan. Kadang dia dah siap dah, dia punya kaifiat dia tu, digalakkan surah apa baca kan. Tu yang malam tu, dekat sini ada imam import kan? Ada imam import. Itu pun ada pakai doh tu. Janganlah bagi budak tahfiz tu, kerana budak tahfiz ada ustaz-ustaz tu, dia hantar budak tahfiz tu untuk training. Budak tu kan tak biasa, biar dibiasakan. Dah mula ada orang kampung marah, budak tu belum kahwin lagi, kurang pahala jemaah. Siapa aja? Memang betul ada pandangan, kalau kita berkahwin, pahalanya lebih besar. Tapi kita sebagai jemaah yang dah bernikah ni, tetap sama pahala. Budak tu yang kurang, sebab dia belum kahwin. Tapi kita kena ingat, budak tu baca elok, budak tu baca tajwid elok. Bukan macam kita, nanti kan dia baca ayat panjang-panjang. Dia baca panjang, bukan alif atas A, alif bawah I, alif depan U, lambat. Dia baca lancar, jelas, tiba-tiba hari tu. Dulu saya pernah bawa seorang imam daripada Ampang. Budak tu, saya dengar masa tu lepas ceramah kan, dekat masjid tu, saya sadap betul imam ni baca. Mengeletek-ngeletek, nyawa tak sadap . Contoh lah, kira . Saya pun tanya lah, ini imam nombor berapa? Kau cik nampak rupanya anak AJK. Masa tu baru tingkatan 5. Budak tu daripada Tahfiz Al-Baqirah. Ni cerita sebelum PKP. Saya bawa pergi kampung mak saya, dekat Pancu Paroi, surau tu. Jadi kebetulan malam tu turn saya jadi imam. Malam tu dah saya bagi dia. Dia pun bawa, dia bawa kan dalam 3-4 ayat, satu-satu rakaat, 3-4 ayat satu rakaat dia potik. Pertama kali orang kampung saya komplain, pendek sangat baca. Tak puas. Masa tu budak tu baru tingkatan 5, rupa-rupanya semenjak tingkatan 4 lagi, budak ni dah dijemput jadi imam tarawih di Istana Negara. Dan lepas tu budak ni sampai sekarang masih berhubung dengan saya. Dia lepas tu sambung sampai PKP, dia sambung UIA, lepas tu dia sambung dekat Universiti Madinah. Dokek tangan dia tuan-tuan ajak pergi minum, pergi makan, dokek tangan tak pernah tinggal Quran. Macam kita lah kan, tak pernah tinggal handphone. Dalam handphone tu ada Quran kan, kan? Tak nak juga tu kan, macam tu lah kan. Jadi makna kata dalam handphone tu ada Quran, sangat baik kan. Dia tu pegang handphone berapa jam, dia mengaji tu, macam tu. Alhamdulillah tuan-tuan, budak tu sampai itu saya bawa sekali lagi, ni budak yang dulu ke, dia kata alhamdulillah sampai sekarang kecil lagi badannya. Tapi memang betul lah tu saya kata tadi, mana kata jangan petikai, jangan petikai. Lepas tu gaduh pula hari tu isu yang viral itu kan, yang pasal imam tahfiz tu bayar, berkira pula bayar kat dia kan. Lepas tu dengan imamnya tak bayar pula. Lepas tu collect duit dah ramai, dah banyak pula nak bayar ke imam tu, dah kena dia nak dicukai, nak ditolak pula pagi ke tabung masjid. Tu semua pernah perhalusi jugalah, tengok kesian botol juga. Ibarat kera di hutan disusukan, kita bukan ngobarkan dia koror tu, tapi maksudnya istilah tu macam kita melebihkan orang daripada anak sendiri. Maksudnya imam tu, ada imam yang kecil hati, kau bayar dia sampai beribu bayar, aku ni satu sen pun kau tak bagi, contohlah kan. Bagilah juga, tiap-tiap tahun kain plekat cap gajah duduk dia bagi. Tak ada yo ada imam macam tu dah kan. Bilal pun bagilah allowance sikit nak raya tu kan. Iya, tu yang dekat puncak alam Ustaz Aslin begitu tu kan, yang Ustaz Aslin jaga tu. Bilal ni bayar 2000 songah, lain nazan ni. Iyo tak mau dah subuh, Allahu akbar Allahu akbar. Tu baru itu bayar tu. Iyo Allahu akbar Allahu akbar. Tu percuma. Tu tak ada. Lillahi taala ya kan. Macam tulah. Tak apalah, tapi maknanya Syawal ni mana satu kita menginsafi satu kemenangan. Tu sebab saya kata tadi nak menangis malam last tulah.
Tapi masuk aja Syawal, kita kena gembira, meraihkan kemenangan kita, melawan nafsu kita, melawan perjuangan kita, melawan segala dugaan dan cabaran di bulan Ramadan. Bukan senang kan? Tapi sebenarnya yang paling mencabar sekarang puasa 6, paling mencabar. Ya Allah, kita puasa, orang keliling kita mentadarah ikut je kan. Lepas tu dia tunjuk-tunjuk lah depan kita kan. Tu sebab ceramah baik malam ni, kalau baik siang ramai buku ni kan. Iya, tu sebab kita tengok kan, kita tengok kena gembira. Itu yang malam tu, malam raya tu sebagai tanda kita bersyukur dengan nikmat Allah bagi kita, dengan kita bertakbir malam raya, tanda menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah SWT. Malam tu takbir gembira. Nampak tak? Ini malam raya lain kojoy. Malam raya pergi ke dataran Kajang. Pergi tu ha, yang pasar lambak, yang downtown, uptown tu. Dia menunggu kuih raya yang RM30 sebalang sampai jadi RM1.30 balang. Ha, nak dapat tu bila? Pukul 6, pukul 5.30 pagi kan, dah tak ada. Dia nak tutup kan kedai. Okey bang, saya jual RM30 balang ni. RM1 kata. Habis, licin. Lepas tu sayang sekali. Dia boleh berjalan, dia boleh tengok sana, tengok sini. Tapi dia terlupa membesarkan Allah pada malam tu. Nampak tak? Itu sebab ada setengah tempek. Kalau tuan-tuan, tempek tuan-tuan ada buat lagi takbir rumah ke rumah, teruskan buat. Buat. Itu je cara dia. Ha, kan? Masa tu gembira lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu kan. La ilaha illallah wallahu akbar. Maknanya dengan tegasnya, dengan gembiranya. Ya, malam raya. Jangan tengok drama pondok buruk tak habis-habis. Itu melulung seorang-seorang kat debu. Apa benda eh? Gembira malam raya ni. Iklan raya ni, apa yang drama raya ni, cubalah tunjuk yang elok-elok. Kasihan Bozah Nawi tu tiap malam mengayu nangis. Azab betul. Dan drama ni pun melampau-lampau. Time tu lah dia terjatuh dalam penganan tu. Terjatuh dalam dodol, kawah dodol tu. Pun masalah kau, taruk mana. Orang lain pun kosor, tak ada sampai terjatuh masuk dalam tu. Malah. Lepas tu, pagi raya mula. Allahu Akbar. Apa benda eh? Dengan kita kena ingat. Itu sebabnya kita bergembira meraihkan semua puji-pujian pada Allah walaupun tidak disukai oleh orang kafir dalam tu. Kan kita. Lepas itu belajarlah nak bertakbir, belajar tengok tajwid. Dah sudah ada apa benda eh? Dia tak nak belajar. Ayuh, mengeleng-eleng tuan rumah tu macam mana dia boleh bertakbir. Bertakbir banyak-banyak. Lepas maghrib itu bertakbir. Sampai pagi, sampailah sebelum solat sunat Aidilfitri. Dan kemudian, kita juga dituntut, kita ni disunatkan. Sebelum pagi, bangun pagi tu apa sunat-sunat kena buat? Bangun pagi tu mandi sunat Aidilfitri. Mandi sunat sana saja aku mandi sunat Aidilfitri. Kalau tak pun dalam hati pun tak apa. Lepas tu raturkanlah air kek seluruh tubuh badan kita ni. Pesan kek semua ahli keluarga kita. Kan? Lepas tu dah sudah tu, dah mandi pagi tu, kemudian dah siap-siap apa semua, dah solat semua apa semua. Jangan lupa kita disunatkan jamah makanan dahulu sebelum pergi solat sunat Aidilfitri. Tak apa, balik sekarang baru makan. Tak, disunatkan memang kena jamah. Paling baik sekali 3 biji buah tamar. Kau tak dapat balun lah lemang tu sebatang tu. Tauk warna sebatang balun lah kan. Banding dengan 3 biji buah tamar macam mana? Tak, maksudnya jamah makanan sebab nak membezakan pagi Syawal tu dengan pagi Ramadan. Jangan pula saya ni ialah imam besar. Saya pagi raya ni saya tak buka lagi ni. Saya masih puasa. Jangan. Ya. Jangan. Jadi kita masih lagi. Jadi
Dan supaya kamu mencukupkan bilangan puasa sebulan Ramadan, supaya kamu memuji, membesarkan Allah, yakni bertakbir atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bertakwa. Hidupkanlah malam raya dengan berkiamul lail. Malam raya tu bertakbir. Macam dulu, orang kampung dulu-dulu takbir rumah ke rumah, habis last sekali pukul 4 pagi. Dulu sebab semua rumah tu tak pecah-pecah grup. Sekarang ni dah pandai pecah-pecah, ni pergi sana, ni pergi sini, pergi sini, bertakbir. Sebab setiap rumah tu pula dia jamu makanan yang ringan-ringan, hidangan, ada keberkatannya. Lepas tu sedekah pula masuk dalam tabung, nak bagi kat surau, bagi masjid. Tak bagi pun tak apa. Macam tu lah. Nampak, malam tu hidupkan dengan bertakbir. Ada yang dekat rumah orang perempuan, mungkin boleh semayang, mengaji. Ambil lah mana yang boleh. Kan? Lepas semayang raya, apailah berziarah. Nabi galakkan kita pergi semayang raya ikut jalan lain, balik daripada semayang raya ikut jalan lain nak balik ke rumah, supaya kita bertemu dengan orang yang berbeza, kita dapat ucapkan tahniah, dapat ucapkan selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Macam tu Rasulullah SAW bersabda, hiasilah hari raya kamu dengan bertakbir. Hadis riwayat At-Tabrani. Maka wajarlah kita bergembira meraikan Aidilfitri. Macam cara surau ni lain pula. Dia masuk hari raya yang keberapa, dia panggil Samsul Debat. Itu salah satu cara dia meraihkan juga. Saya target-target adalah juadah tu kan. Lepas ni saya rasa-rasa lah. Rasa-rasa ada. Malam ni special ke? Malam ni makan. Kalau setakat mihun tak yahlah. Ceritanya tu. Adalah gurau ya gurau. Saya okey ya. Dah banyak dah makan ni. Ceramah. Sebenarnya dah konyang sahaja yang musik kan. Tak adalah okey je. Kan? Jadi bagi mengelak kita terlampau gairah dalam menyambut Aidilfitri, disunatkan untuk bertahmid, bertasbih, memperbanyakkan takbir pagi satu Syawal yang mulia. Kan? Banyakkan takbir sampailah solat sunat Aidilfitri, dan jangan lupa untuk bayar zakat fitrah. Nah, itu pun tanda syukur kita. Sebab kata Imam Al-Ghazali, syukur tu ada 4. Pertama, lafaz alhamdulillah. Kedua, hati memperakui siapa yang bagi nikmat. Pertama sebut alhamdulillah, yang kedua dalam hati memperakui siapa bagi nikmat. Yang ketiga adalah kita tindak tanduk, perangai kita, sikap kita, perbuatan kita melambangkan syukur. Solat, puasa, sedekah, benda-benda baik yang kita buat tu sebagai lambang kita syukur. Dan yang keempat, memelihara nikmat supaya tidak rosak. Contoh macam, okay, ambil satu contoh. Contoh bekerja. So, alhamdulillah dapat kerja. Alhamdulillah aku ada kerja. Kedua, hati. Kena tahu, bukan manusia yang bagi kita kerja. Allah bagi kita kerja. Allah yang bagi rezeki, punca pendapatan kat kita. Yang ketiga adalah perbuatan kita. Jangan tinggal solat. Jangan tinggal suruhan Allah, kerja baik-baik, jaga amanah tu. Itu sebagai tindak tanduk melambangkan syukur. Dan keempat, memelihara nikmat supaya tidak rosak. Jangan buat waktu kerja tu benda boleh menyebabkan kita kena buang kerja, rosak nikmat yang dah bagi kat kita tu. Macam tu juga dengan nikmat Syawal. Kan? Pertama, sebut alhamdulillah Allah bagi aku peluang sambut hari raya lagi tahun ini. Kan? Yang kedua, hati memperakui siapa bagi? Allah bagi aku nyawa ni, Allah bagi aku peluang. Kepada yang dah berusia emas, ingat Allah bagi kita ni satu pencapaian sebenarnya. Bukan semua orang sampai. Yang muda-muda belum tentu sampai lagi. Iya. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sehat sebab mati tak syarat sakit. Ya, ada orang tu hello togak dia. Dia pergi ke hospital kajang. Dengar. Dengar dekat oksigen. Ini tak besok lusa mati ni. Dia punya target tu berdasarkan pengamatannya tengok orang tu terbaring kat katil. Besok yang bercakap tu tak bongkar benda katil mati. Yang pakai oksigen tadi lah elok keluar baca Yasin untuk dia. Contoh jadi macam terbalik lah kan. Macam tu lah kira. Tu nak kata apa? Nak kata apa? Mana kita sangka kan? Ada orang tu jalan, berjalan-jalan-jalan-jalan, bop, jatuh dalam lubang, dalam botol.
Osaf dalam. Sebab kata orang tu dalam gila. Gila pun tak dalam macam tu. Bila dia jatuh, orang target ni confirm mati punya. Dalam. Confirm mati. Tak ada siapa boleh hidup ni. Jabatan bomba dan penyelamat tarik pakai tali, kren apa semua, naik atas, tengok nadi ada lagi. Hidup lagi. Lepas tu bila berada tu sadar, huh, dia kata, "Ui bang, handal bang, abang jatuh dalam lubang, dalam betul bang. Abang hebat boleh hidup lagi bang. Syukurlah." "Ya ke? Mana lubang tu?" Orang yang pengsan tadi, dia tengok balik lubang tu, langsung mati terperanjat tengok lubang tu. Tadi jatuh tak mati. Maknanya mati bukan dari sebab yang kita agak. Bukan. Tapi kalau Allah tentukan mati, matilah. Ya, tu sebab jangan berbek perangai yang tak sekarang. Tu tak sekarang. Bono yang tak apa-apa ni jangan buat. Ambil handphone, tengok gambar yang bukan-bukan. Awak jantung tak kuat. Tengok TikTok, kan? Keluarlah gambar perempuan tu. Yang tengah bono tu pula, bulang. Kawan tu, mak dia tengok. Dia pun pandang kiri, pandang kanan. Bini tak nampak, dia pun pandang. Mak, oh dah. Jantung dah korek. Allah apa tolak pay handphone. Bono ta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 t tadi jalan ni. Korek mati. Ah, dia mati. Lepas tu anak pula. Bah, bah, ngucap, bah, ngucap, bah. Dia ambil telefon tu nak telefon dan tengok nama. Ah, huyo anak pula tengok. Itu saya cakap tadi tak pasal-pasal. Anak tahu bocor rahsia. Bah mati sebab tengok gambar tu. Ah, tu semua dia tu. Bono tu tak berlaku kat Kajang lah, tempat lain ni. Ha, tempat lain. Ha, tu sebabnya kan. Ha, hati-hati. Kan? Jadi makna kata jagalah, janganlah kita ni kan. Ha, jangan kita terbabit dah bono-bono macam tu. Kan? Begitu juga pada bulan Syawal ini, nikmat ni Allah bagi peluang kita ni bersilaturahim. Ha, jaga hubungan sesama manusia. Gembira fitrah semula jadi. Tapi kalau kita tengok bagaimana disebut oleh cucu baginda Sayyidina Hasan, Nabi memerintahkan kami pada pagi raya supaya memakai pakaian yang paling baik yang kami miliki dan berwangian dengan wangian yang paling baik yang kami miliki. Hadis riwayat Al-Hakim dan At-Tabrani. Mana disunatkan pakai pakaian yang paling baik kita ada. Tak semestinya boli. Kok mampu boli, bolilah. Kok tak mampu, tak usah boli. Pakai apa yang ada. Malahan dalam satu hadis Nabi sebut, pakailah pakaian yang paling baru yang kamu ada. Tak semestinya boleh. Buka dalam lemari tu, yang satu tu baju tahun 77, yang satu tu tahun 83. Pakailah 83, tu paling baru. Ya, tapi takkan lah kan. Maksudnya ramai orang tahun ni, ramai orang yang mampu beli, belilah kan. Beli tak semestinya beli yang mahal, tapi elok kan. Ha, macam tu. Kalau tampah sekarang ni, jangan main-main. Kedai Cina tu pun pandai sekarang ni. Minta maaf eh, masuk Saban tak terima lagi. Ya, kedai Cina main bulan Islam ni sekarang ni. Ha. Masuk Saban tak terima lagi ya. Dia kata, ha, dia main bulan Islam setakat Rejab boleh lagi. Ya, nampak tak? Ha, tu jadi, mana kata nak tampah, mampu tampah, tampah lah. Tapi dah, cucu Nabi kata, kami dinasihatkan. Dia kata, kami diperintahkan oleh Nabi supaya pakai pakaian yang paling paling baik yang kami miliki dan wangi-wangian yang paling baik yang kami miliki. Pakai wangi-wangian tu sebab kena spray bagi yang baik tu. Ha, kalau yang baik tu bygone spray, pakailah tu. Tu yang ada kat rumah. Ha, apalah bau lain macam ni tu. Musim denggi bang, dia kan. Ha, pakai. Tak ada lah, pakailah yang elok-elok kan. Antara wangi-wangian yang elok sekarang ni, yang terbaik tu bila kita pilih, kita ambil kan. Kita tanya kawan kita. Eh, cukup bau. Okey tak ni? Kawan kita punya. Eh, okey. Kita pun pakai yang itu. Dapat pahala sunnah lagi sebab pilih yang terbaik. Ha, nampak? Macam tu. Salah satu perfume yang antara yang baik kita boleh bawa solat kan. SD perfume. Samsul Debat Perfume. Pusompek dia promote kan. Tak ada lah saja yo. Kan, sambil-sambil kan. Jadi melalui sambutan Aidilfitri kita kena jaga hubungan. Ingat bab silaturahim berat. Kan saya kata tadi Allah Ta'ala akan tanya tentang silaturahim. Dalam satu hadis Nabi sebut, tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia. Saya slow supaya semua orang sempat ambil. Kalau boleh hafal, hafal lah hadis ni.
Nabi kata, tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Saya ulang balik. Tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Maknanya dunia kena, akhirat pun kena. Iaitu dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Hanya memin borek tu silaturahim tu. Ha, tu sebab kena jaga. Jangan suka-suka. Aku dah tak ada apa-apa dah dengan ni. Oh. Kita putus saudara. Oh, jangan cakap, jangan. Sia-sia tuan-tuan, sembahyang tonggeng-tonggeng hari-hari, sedekah sampai berjuta. Tapi kalau silaturahim kita tak jaga, kita putuskan silaturahim. Jangan. Sambungkanlah. Barang siapa yang memutuskan, maka aku akan memutuskan dengannya. Dan barang siapa yang menyambungnya, maka aku akan menyambungkan dengannya. Allah rujuk ayat tu kepada silaturahim. Jaga. Ada tuan-tuan, ada satu orang di Negeri Sembilan. Bukan orang Negeri Sembilan macam tu, tapi ada orang di Negeri Sembilan. Jadi kita bagilah laluan untuk azan dulu. Masukkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu sambung eh. Ha, ada di berlaku di Negeri Sembilan. Benda tu saya tahu cerita tu lah, saya nampak lah. Tapi orang share balik semula. Bukan orang Negeri Sembilan jam tu, tapi peristiwa tu berlaku di Negeri Sembilan. Kenapa tu?
Jadi adalah seorang hamba Allah ni, dia dua beradik perempuan, beradik perempuan, tak apa, tak bergaduh, tak baik. Bila tak baik, sampaikan berpatah harang, tak pergi rumah keduri, tak datang apa, tak ni, macam-macam. Tiba-tiba satu hari tu dia datang dekat satu kenduri, jumpa dengan kakaknya. Adik ni kata, sebab kakak ni dah lama maafkan, tak ada pun nak gaduh-gaduh, tapi yang adik ni tak apa koreh pun lah, tak siapa yang mengasut pun tak tahu. Adik ni pergilah jumpa kak, minta maaf kak, banyak dosa aku kat kau kak, ampunkanlah dosa aku. Menangis kakak. Kakak cakap, aku dah lama dah maafkan kau, tak ada masalah apa pun. Maafkan kak, ya halal makan minum semua kak. Eloklah deh, baik. Rupa-rupa seminggu sebelum nak pergi umrah. Oh, tak apalah, baguslah, dah baik. Pergi dia umrah. Balik pada umrah, gaduh dia balik lah. Oh, dia kata, lah hari tu kau dah minta maaf, ya apa kejadah kau minta maaf hari tu? Maknanya dia bersangka, beranggapan Allah Ta'ala ni seolah-olah kek Mokah kek. Kek Malaysia ni tak ada. Ha, tu dah satu hal agak tu. Tu sebab macam orang kadang-kadang dapat pergi umrah kan. Ya Allah, aku nak buang semua perangai aku ni tak, yang tak elok, yang tak elok tu semua aku nak buang kek sanun. Kau nak tong sampah tu. Nak buang, buang kek sini. Elokkan diri kita dulu. Baru pergi sanun. Macam tu. Ha, ha. Sepatut kan. Sehari tu pergi, siapa yang pergi bulan poso dia tahulah. Asah ramai orang. Ramai betul-betul. Sanun pula hujan. Sini panik. Kan? Hari tu, ni sekarang pun sampai sekarang kan. Siang 34, 32. Panik. Tadi saya dengar Kajang hujan daripada pagi katanya. Sepanjang hari hujan. Ha, itulah. Tu saya kata, susah nak cari. Yang lebih kurang macam Turki sajuk sini ya. Kajang. Ke mana? Kata memang ya lah. Tu saya kata, sebab apa? Orang kalau pergi sana, sebab bawa diri dia sebagai orang yang tak ada apa-apa. Kita pergi umrah, bawa ke tanah suci, kita tak ada apa-apa. Tak ada siapa bawa pangkat pergi sana. Siapa yang bawa pangkat pergi sana, lain. Kalau kita pergi sana, kita bawa diri kita. Bawa duit pun berapa rial ya. Tukar duit. Itu pun kadang-kadang kalau beli pun adalah, beli kurma, beli apa, semua tak adalah. Bershopping-shopping, beryoyo mana tak ada. Ya tuan-tuan, kalau nak jimat tuan-tuan, sebelum pergi umrah, pergi tahu ke akit mara tu, pergi tahu ke kedai yang jual sejadah, jual apa tu, boleh siap-siap letak ke rumah kan, tasbih boleh siap-siap, sama kan, sana dengan sini sama kan? Kan, jadi bila balik so, kita taklah balik bawa barang berbanyak mana tu. Weh kata ni ha, ada sikit sejadah sampai ke Bali, tak salah tanya. Alhamdulillah, macam tu je cakap. Ha, macam tu je kan. Iyo tuan-tuan, beriyo-iyo kadang belagak lah ni kupiah ni daripada Mokah ni, tengok dalam made in Taiwan tu masalah tu kan, belagak habis tu. Sebab kita pergi sana tak ada bawa apa-apa, sama yang kita di sisi Allah Ta'ala, betul tak? Sama ya, tak ada. Sebabkan saya ni pengerusi surau, jadi saya level saya lain. Saya tawaf 8 kali tak ada tu, sama ya, betul tak? Sama. Jadi kita beribadah tak sah. Macam tu lah, macam tu juga kita patut bawa dalam bulan Ramadan, bawa kepada Syawal. Jadi kita juga tahu bulan puasa ni, bulan raya ni, nikmat Syawal ni sebagai manifestasi kegembiraan kita, kegembiraan kita dalam beribadah bulan Ramadan dan menjadi Muslim yang bersyukur. Jadi kan saya beritahu tadi, salah satu daripada syukur dengan nikmat tu adalah memelihara nikmat supaya tidak rosak. Jangan kita rosakkan nikmat Ramadan yang kita dah beribadah sebanyak-banyaknya dengan buat benda-benda yang tak apa-apa pada hari raya. Apa yang tak apa-apa tu? Antaranya membazir kan? Buat hutang, sanggup dia berhutang untuk beli handphone baru supaya balik kampung nampak handphone baru tu. Ada orang sanggup tu buat loan. Ha, bukan dia apa, ansuran mudah. Dia beli handphone yang jenama tu lah, yang I tu. Ha, saya tak nak sebut habis jenama tu sebab dia tak taja ceramah kita malam ni. Ha, macam tu. Dia belilah handphone tu RM150 sebulan selama 3 tahun.
Handphone tuan-tuan 2-3 bulan yo, dah lain. Dah ada yang lagi baru, lagi baru, lagi baru. Ya. Nampak tak? Kan membazir tak perlu. Tompah langsir ni sampai 30 ribu aku. Pahal. Berio ni, pattern ni lain. Ni rare sekali. Sama dengan baju raya rumah orang tu. Macam mana pula? Kain yang tu kain baju dia buat langsir, poning pula. Dia yang paling jimat sekali langsir tu terbalikan. Ha sini ah, ha, lain nampak ah, ha, lain. Lepas tu ha, terbalik yang atas ke bawah macam sama tapi tak pula, dia kata macam dah nah. Strike itu dah bunga. Macam tu lah, cubalah. Apa bondo eh? Ingat tangguh ke raya sebab tak tukar langsir. Sama ni. Eh? Kan? Betul tuan-tuan. Jangan membazir. Lagi apa lagi? Malam raya tadi disebabkan dia tunggu tadi jualan murah tadi, dia tololap. Dia balik tu dah dekat subuh, tak apalah tidur jap. Jago-jago dah maghrib. Punya taruk tidur. Aduh tuan-tuan. Tapi kalau orang tu jago-jago, orang dah habis sembahyang raya, macam mana? Tetap wajib bayar zakat fitrah, tapi dia tak pek palo bayar zakat, dia hanya dapat bahalo sedekah saja. Tapi yang jago maghrib tadi, dah maghrib, maksudnya dah masuk Syawal yang kedua, haram hukumnya, tapi tetap dia kena bayar. Bayar dengan keadaan berdosa tuan-tuan. Tahu tu. Nampak tak? Tu orang tanya saya soalan popular. Saya kerja kat Kajang, kampung saya Johor. Jadi yang paling afdal bayar zakat kat mana? Saya tanya, maka saya cakap kalau bekerja di Kajang, maka yang paling afdalnya bayarlah kat Kajang. Tak boleh ke bayar kat Johor? Tadi kau tanya aku apa? Mana? Bangis saya tu. Kadang dia orang ni ramai tanya soalan ni. Ustaz, katalah saya dengan suami saya, suami saya dah ambil wuduk kan, lepas tu suami saya cenderung mazhab Hanafi, saya cenderung mazhab Syafi'i. Sebelum solat dia cium saya, batal tak wuduk saya? Dia tanya soalan macam tu. Saya cakap macam ni, kau tak ada masa lain ke nak bercium kau bahkan? Apa mana kau menyusahkan otak orang ni memikir. Polik betul lah kan. Betul lah. Iyo tuan-tuan. Aduh. Iyo. Jadi makna kata jangan. Kemudian apa lagi? Bersalam. Bersalaman ni. Tengok kan ada ramai sekarang ni share dalam grup WhatsApp tu. Senarai yang boleh salam dengan senarai tak boleh salam. Jadi bila kaya, sama raya, jap tengok senarai. Oh tak boleh lah, tak boleh tu kan. Macam tu. Jago iyo tuan-tuan. Ha. Saya ada seorang sahabat saya tu, bini tu lawa pula. Ya, cemeluru dia. Assalamualaikum ustaz. Wih, mahal kau nak salam dan. Depan semua orang ni semua kau tak nampak kau jangan. Bukan kata kalau orang tak ada tak boleh. Memang tak boleh. Kan? Ha. Cakap kau tak bagi tahu kau bini kau bang. Dah cakap lah, lupa lah tu. Dia excited nampak Samsung debat. Iyolah kau. Mana? Iya betul. Lepas itu jaga aurat. Ha, kadang dah mula dah kan. Dia fikir sepupu-sepupu tak apa. Siapa cakap? Zerap dia buka rambut eh. Yang seorang tu dengan baju dengan baju bandel lapang boleh lubang. Yang seorang tu pula, yang laki tu kan dah konyang membalun lomang. Lomang gondang. Lepas tu rendang botik lagi. Rendang kepayo. Dah pernah rasa lah rendang kepayo. Rendang botik. Sadap nek moyang sadap eh. Lepas tu dah konyang. Dah menteneng. Tahu tak menteneng perut? Tak rapik ejo tu. Dia memang bunyi macam tu. Menteneng. Katakan. Dia menteneng tu macam ni. Tu menteneng tu. Tu sandar. Dia cakap tu. Allah tahu tu ceramah malam ni cakap. Nah, jadi dia terbaring dengan kain plekat eh, dengan kain plekat semata-mata, kain plekat tanpa protection. Tak berbaju, dibantai baring di tengah ruang tamu tu. Berkibar kawan tu. Kain. Kusur.
Yang anak duduk depan dengan main mocun. Wih, trauma budak tu. Sampai habis raya tak boleh hilang bayangannya tu. Iyo, jangan. Betul, jago. Lepas itu satu lagi, pergi beraya rumah orang. Jago. Ini semua adab ni kena jago, pergi beraya. Buat dosa yang kadang-kadang. Pergi rumah orang, bagi salam 3 kali. Bagi salam 3 kali. Nabi ajar bagi salam 3 kali. Kalaulah tak ada orang menyahut, baliklah. Macam tu je. Aku nampaklah kipas dalam rumah kau berpusing. Dia tak nampak hal pula tu. Teruk betul kau nak masuk rumah orang tu. Katalah. Nah, ini saya ingat lagi. Yang diajar oleh Tuan Guru Syekh apa, Mufti Arwah Mufti Negeri Sembilan dulu, Syekh Murtada. Kalaupunlah kita dah sampai depan rumah orang tu, kita nampak dia ada kat situ, kita nampak dia, dan dia tak bagi reaksi apa-apa nak bagi kita masuk, kita sebagai tetamu tak layak pun nak kecil hati. Sebab kita tetamu. Kita nampak dia, dia ngelag, dia tengah main telefon. Dia nampak kita. Tak tahu kita. Ha, kita kau siap kau. Kau jangan datang rumah dan siap, siap kau. Tak payah. Lepas 2 minggu, itu dia nampak kau kat rumah dan bagi salam, kau boleh tak roti. Aku nampak kau tu. Lah. Habis itu kau tak ajak dia masuk. Senialah, dia minta maaf lah. Sebenarnya Dan baru lepas bergumpal dengan bini Dan. Bergaduh. Takut kalau kau masuk dengan kau, kau bergumpal dengan bini Dan. Uyo kau? Iya. Baru kita tahu. Kita tak tahu apa kesulitan orang. Itu je. Lagi satu, bila bagi rumah orang, bagi salam 3 kali itu tadi, bagi salam, jangan berdiri tepat dekat depan pintu rumah dia. Kena ke kanan sikit atau ke kiri sikit ruang, supaya dapat bagi ruang tuan rumah kalau buka pintu, sempat dia menyembunyikan aib dalam rumah dia tu. Kita buka pap, nampak bini tanya, mengangkang tidur macam mana. Lah, bini kau, katakan jangan macam tu. Ataupun ada kain dalam yang semalam ada oleh kek sofa tu, nampak pula ni yang seorang, berapa orang tak bertudung, contohlah. Nampak pula makanan yang bokeh, makanan yang tak berkomeh lagi. Sekejap. Jadi sempat ditutup, clearkan dulu. Macam tu. Nabi sampai mana tu pun Nabi ajar. Ha, nampak? Lepas tu bila bagi masuk dalam rumah orang, jangan lupa siapa kita. Kita siapa? Tetamu. Assalamualaikum, salam. Meh, duduk kat sini. Tak apa, tak apa. Depan TV. Dia pula. Ramai orang tak perasan benda tu. Dia ingat orang tu memang tak kisah. Lepas tu dah duduk depan TV, dia tengok tu lah. Dia tengah apa benda cerita, tengah tengok. Bersambung daripada rumah tadi. Nak sambung ke rumah ni pula. Oh, ada lagi. Oh, tengok. Lepas tu tuan rumah cakap, ni ha, makanan ada main sini. Eh, tak apa. Makanan tu bawa sini. Dia pula suruh bawa tu. Oh, tahu betul. Nah. Benda ni kena tahu. Lagi satu lagi, cuba jaga batas masa. Pergi rumah orang yang paling utama, berziarah. Jangan lekor dek handphone. Ha, kan? Sekarang ni, orang dulu-dulu kalau berziarah, seronok dia berbual. Macam mana cerita kau sekarang? Macam mana anak kau berapa orang? Nah, ni anak kau ni. Ya Allah, kajap eh bosan. Kan? Bila lah bosan. Anak kau dah kahwin berapa orang dah? Berbual. Kau sekarang macam mana? Sihat? Okey? Ada makan ubat? Adalah sesikit. Dah tua. Berbual. Semua tu tanya khabar. Sekarang tak ada. Ambil gambar, pelucup, pelucap, pelucup, pelucap. Cucap, cucap. Ambil gambar. Tak padan dengan tua. Ambil gambar. Ayo, saya pergi ada satu. Ada saya pergi masjid dekat, dekat Gua Musang. Saya tak nak sebut lah masjid mana. Adalah satu, satu adalah satu tempat tu. Tak nak sebut lah. Kan orang tahu kan. Makcik tu nak gambar boleh? Boleh. Ambil lah gambar. Saya pun macam ni lah. Makcik tu macam ni lah dah. Ih, anda orang tua ni. Saya cek, wuih, dia kata dengar. Kan, tak apalah. Sekarang modern kan, ramai betul. Orang tua pun pandai buat kesan ni. Update status. Kan, cek tu. Anak-anak kan ada gambar buat live tu. Buat live. Kadang buat live, macam ni lah. Dengan tak bertudung kan, bersikat rambut buat live.
Lepas tu dia baca lah komen, apa, kita belum, hati belum terbuka lagi lah nak ada boyfriend. Apa, muda lagi, baru 16 tahun, dia kata, apa cantik, makasih, dia kata. Yang saya pula malam tu tengok live Ustaz Kazim, tekan live Ustaz Kazim, oh ceramah tu, pap. Hoi, saya tekan pula live satu tu, hoi, oh, Ustaz Abdullah Khairi, okay, menyorit dia, macam besok, pap. Pap, tekan Ustaz Ilyas, okay, pap, tengok dia tengah live. Pap, tekan pula Ustaz Wadi, oh pun live juga, dia tengah ceramah kat mana ni, oh kat belah Pak Pinang, tekan pap. Sekali tak tekan live budak tu tadi. Budak yang live tadi tatakan nak apa-apa, tap, zap, Samsul debat join. Mampus. Samsul debat tengok kita, mampus aku, mana pula nak keluar ni. Aduh, mana tu. Iyo tuan-tuan, jagolah tuan-tuan. Parah tuan-tuan dengan ni. Orang buatlah dulu nak keluar ni, nak keluar TV, nak keluar apa, ada screen test. Sekarang tak payah, semua dah ada TV sendiri. Dia dah ada IGTV, TikTok pun dia boleh tunjuk ke orang. Yo tuan, kongsilah benda-benda yang elok kan. Kongsi benda-benda yang elok. Jangan benda-benda yang tak apa-apa share. Kan? Itu yang meninggal orang tadi tu. Kan? Tak peranjat tengok. Tak pernah tengok makhluk Allah macam tu. Kan? Menzahirkan segala nikmat. Ada lagi kat rumah orang tu tadi. Sampai kat rumah orang, satu gi mulut jago. Rumah kau ni memang daripada dulu macam ni kan. La ilaha illallah, mulut jago. Kau mesti sibuk kan. Kenapalah tu tiga bakul kain tak berlipat kan? La ilaha illallah. Suami dah cenia, kan aku cakap simpan dalam bilik, simpan dalam bilik. Dah marah bini dah. Mak. Lagi satu lagi makanan. Macam saya orang tanya kan. Wih banyak kuih ya. Biasalah. Aku percam lah. Saya kata satu ya tak buat, yang lain semua beli. Saya cakap macam tu. Satu ya tak buat, yang lain semua beli. Jadi tak ada satu pun buat. Itulah kuih. Yang sebenarnya dapat banyak kan. Lepas ceramah kan dapat. Ceramah tak payahlah buat kuih kan. Tak payah. Tak payah nak beli-beli dah. Mana yang ada tu hidangkanlah bagi ke orang. Jangan komplain. Rondang kau ni masalah ni. Nampak? Rondang ni cuba kau tambah sikitnya. Baru dah sedap. Nampak? Jangan. Sebab apa? Nabi sendiri tak ajar gitu. Nabi sendiri tak pernah mencerca makanan. Tak sedap lah. Kebondor. Lepas tu balik, masuk dan ketok, dia mengulas dengan bini dia. Setakat hari ni, rumah mana paling sedap sekali kita makan? Tak payah. Tak payah. Nampak tak? Makan sikit-sikit. Ya? Mana yang ada penyakit-penyakit yang berbangkit, janganlah cubo-cubo kan. Arwah Wan saya, kau faham apa, kalau kau tak ada kojo, kau cubolah gitu. Dah tahu penyakit ada banyak, go out kan, gaut-gaut, kau balun lomang sebuluh balun ni. La ilaha illallah, dah menganing-aning pun tak faham ya, bongkak berdonyut-donyut kaki tu, dia sebabkan dek gaut. Nampak tak? Boleh makan tapi jangan makan banyak. Arwah abah saya dulu, mak saya togo, abang tu gaut ni, pulut ni, lomang-lomang ni, pulut-pulut ni tak boleh, abang jangan. Arwah abah saya cakap, yang tak boleh pulut, lomang tak apa. Tu arwah abah saya yang jawab tu. Iyo, paning pula mak saya sekarang. Abang ni gaut. Ni kuah-kuah kacang ni, kacang-kacang ni, kacang panjang ni, lauk kacang panjang ni, abang tak boleh makan ni kacang panjang ni. Arwah abang saya kata, kacang panjang ni sebelum masak dia panjang, dah masak pendek. Itulah abah saya. Jangan seokok. Mana ada banyak isap, sekali isap sebatang ya. Memanglah mana ada sekali isap pek batang, semua sebatang. Itulah abah saya. Itu yang bila abah saya meninggal tu semua terperanjat. Abah saya meninggal dunia genap umur 50 tahun. Tiba-tiba tak ada sakit apa tu, yang dia tu kelakar pula. Oh, terasa betul lah abah tak ada. Nasib baik saya tak macam dia. Macam tu. Macam tu lah. Tu maklumat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adik-beradik saya semua burak macam saya ni. Sama je. Tak ada, tak tahulah. Tak pandai lulus ni. Ada je bengkok, tak tahu pahal. Zahirkan nikmat. Okay. Apa lagi? Kalau kat rumah orang, jangan berlama-lamaan, saya kata tadi.
Kadang-kadang dah malam, kak, oh, tuan rumah tu dah menguap depan kita. Oh, ada. Oh, ada. Wah, kau tak cukup tidur, tanya pula lagi. Berambuihlah kau, kau tanya lagi baik apa. Tapi kau rambut tu. Kan? Lepas tu, eh, kita orang balik dululah. Dia sebagai tuan rumah, berbasa-basi. Eh, balik dululah. Eh, awal nak balik. Oh, ya kau? Duduk dia balik. Lah, ilah, dah parah. Tuan-tuan. Itu bangap tuan-tuan. Bukan apa tu. Bangap. Lampi betul. Kan? Orang sah tak berkembang atau orang kata tahun 9 panggil tu madar betul lah. Kalau tak tu. Iya. Jadi makna faham. Tak apalah. Saya balik dulu. Nanti lain kali kita jumpa lagi. Dan satu lagi. Bila kita pergi ziarah rumah orang. Saya paling suka tegaskan. Tengok macam mana amalan masyarakat Jawa. Ha, siapa Jawa sini? Saya tengok bibir pun tahu. Ramai Jawa sini kan? Ramai kan? Yang Jawa-Jawa ni dia macam kebiasaan ni masyarakat Jawa sebelum keluar daripada rumah orang tu sampai duduk bersela tu menghadap minta maaf banyak-banyak salah silap sambil pandang salah silap apa semua ya, ampunkan dosa saya, halalkan makan minum, yalah samalah saya, saya pun sama, macam tu yang terbaik. Yang banyak kita ni apa? Assalamualaikum, Mazhar Batin. Banyak ke mana apa? Assalamualaikum. Macam tu dia syarat ya. Prosedur yang sebut tu, nampak tak? Lagi satu, pagi raya, ingat tak saya pesan? Saya selalu sebut dalam ceramah saya, malam pada pagi raya, salam tu, selamat hari raya, maaf zahir batin tu, kita dengan penuh rasa happy, gembira, tapi kita minta maaf, minta maaf, selamat hari raya, maaf zahir batin, kegembiraan. Jangan dijamakkan dosa yang setahun tu, kau humpukkan kek pagi raya. Kan? Jangan. Itu sebabnya kita ni sebenarnya suami isteri terutamanya minta maaf bila sebelum tidur setiap hari. Bang minta maaf bang eh. Kalau saya buat salah silap eh, hari ni minta maaf tau. Yalah. Yang suami pula jangan kau belagak pula. Bukan tahu dan siapa. Dia bukan macam tu. Kita pun gosok dahi dia, ubun-ubun isteri tu, yalah abang pun sama. Abang minta maaf ya, abang pun banyak buat salah ke apa, abang minta maaf. Baru tidur. Barulah buat aktiviti lain ke apa tu, tu semua kemudian lah. Minta maaf dulu. Faham tak? Yang tak faham jangan tanya orang. Dan diam ya. Ha, tu yang maksud eh. Kan? Ini dihimpun ni sampai pagi raya dosa tu. Itu ya. Dia tu lah. Ilah, apa benda kau cakap ni aku ampun lah. Dia tak faham. Mana? Lepas tu tersabut pula. Sebab tu hari tu bang, saya ambil duit abang 1,000 je lah. Ilah, ilah. Suami, bila dah suami nak mahu? Tapi sebenarnya orang perempuan, sebenarnya saya nak tanya perempuan, sebenarnya salah tak ambil duit suami 1,000? Tak, mana dia yang ambil tu? Abang. Mana pula tak salah? Minta, jangan main ambil ya. Faham tak? Kawan tu dah lah benda hari surau. Dia baru dapat duit sumbangan simpan nak bank in besok. Dia sapu ke bini ya. La ilaha illallah. Jangan. Nayo betul laki kau nak menggantikan. Mana benda hari surau? Mana benda hari surau? Yang sini berjuruh. Hah? Yang sini berjuruh. Ya berjuruh lah. Tak datang tak? Mana benda hari tak ngaku pula dah. Tentu lah jangan. Ya? Minta. Melainkan dalam kes-kes tertentu kita boleh ambil tanpa kebenaran suami kalau suami terbukti kodokut ataupun kodomut, kodokut campur komut, bapa kodokut tak pernah keluar duit, kita tu pun ambil sekadaran untuk keperluan. Macam kisah Abu Sufyan dulu kan, isteri dia ambil, boleh tak Rasulullah? Boleh, ambil lah. Nabi kata, sebab dah laki kerokut, minta tak bagi, minta tak bagi. Macam tu. Okey, tapi jangan sahaja ambil, ingat tu. Jadi pagi raya tu jangan dihimpun-himpun dan dosa tu, jamak dengan pula. Kan? Kemudian, lebih-lebih lagi. Ada lagi tak? Macam tu je lah. Lebih kurang. Nanti kalau saya teringat ni, saya bagilah lagi.
Pada bulan Syawal yang mulia ini, firman Allah SWT bermaksud Nabi Isa putra Maryam berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami satu hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang yang bersama kami dan datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau beri rezeki, dan Engkau lah pemberi rezeki yang paling utama. Percaya Allah yang bagi, bagi rezeki. Kemudian hari raya perlu jaga. Apa yang perlu jaga? Antaranya jangan kalah dengan nafsu makan. Sebulan kita dah jaga makan, tiba-tiba dia balik dondam pada hari raya. Kau tak pesona, memang tak lah aku. Ustaz cakap tu, aku memang tak lah. Jangan macam tu. At least biarlah ada. InsyaAllah nak cuba ni nak poso, tapi ni tengah banyak lah open house. Lepas tu baru nak poso, patin pula hidangan. Saya semalam ceramah kat Kuantan. Itu yang saya dore-dore selesaikan hari tu. Kan, awal-awal selesaikan. Orang tu hidang sadap pula. Ceramah malam tak apalah kan. Cabaran, poso 6 ni. Tapi jangan cakap, aku memang tak lah. Aku memang tak pernah poso 6 ni. Jangan macam tu. Sebab apa pahala kalau puasa 6? Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian disambung pula dengan puasa sunat 6 hari pada bulan Syawal, dapat pahala seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Macam tu kan. Kawal nafsu makan, kan? Keselamatan tubuh terletak pada sedikitnya makan. Keselamatan roh terletak pada sedikitnya dosa. Dan keselamatan agama terletak kepada banyaknya berselawat ke atas Nabi. Saya ulang balik. Keselamatan tubuh terletak kepada sedikitnya makan. Keselamatan roh terletak pada sedikitnya dosa. Dan keselamatan agama terletak kepada banyaknya selawat ke atas Nabi. Kurang-kurangkan makan. Kenapa kita kena kurang makan? Sebab nak kontrol supaya badan kita jadi sihat. Di Malaysia kita mendapat pingat emas kategori penyakit berangkai. Kita mati bukan sebab tak ada makan, tapi kita mati sebab macam-macam makan. Tu sebab orang luar tengok kita takut, semua bondor makan, paku makan, cuk paku. Nampaklah. Bosi pun tolan, belimbing bosi. Nampaklah. Kayu pun tolan, ubi kayu tu. Makanan-makanan yang kita makan kadang-kadang, benda tu bila banyak dia mudarat. Jangan terlalu jaga. Ada masalah obesiti. Cuba tengok tahun lepas dengan tahun sebelum-sebelum ni, berapa ramai orang tak lepas nak pergi haji sebab dia BMI punya hal kontrol. Kita tengok kan, maknanya surau pun mungkin boleh buat program senaman pagi. Senaman pagi lopeh subuh dalam pukul 8 pagi buat kat pekarangan surau. Siapa nak join ya. Cuba tengok yang kawan-kawan sahabat-sahabat yang berbangsa Cina tu, tua-tua tai chi deh pagi tu, nampak tak golap-golap tu, dia golap bumin tu, golap tak nampak apa yang bergorak-gorak pagi tu, rupa dia exercise. Betul. Supaya toksin dalam badan keluar menerusi peluh. Kenapa kita nak exercise? Supaya badan kita ni dapat berat badan yang ideal. Samsul debat pun tak dapat lagi berat badan yang ideal. Macam mana nak buat? Belum ceramah lagi, dah beritahu makanan ada. Macam mana tu? Dah ready lu makanan tu? Dah kan? Bila makanan dah ready, makruh ceramah lama-lama. Macam tu ayat. Adalah. Tapi betul lah. Makanan. Tapi bukan kata tak boleh makan. Boleh makan. Tapi jangan banyak. Kawal. Nampak eh? Kawal. Macam ikutkan ketinggian kita dengan berat kita. Atau BMI tu tengok. Saya masa pergi cek dekat hospital pakar tu. Kebetulan kita, dia ada satu penimbang rupanya. Buka stokin, timbang, dia boleh tahu lemak berapa, kolesterol berapa. Gila betul penimbang ni, mana dia tahu. Man. Berdiri dia tahu. Tapi dia kata, lebih kurang, dia tak accurate, dia kata. Kan? Jadi, kita pun kena kontrol. Banyakkan minum air masak, banyak minum.
Siapa yang nak kuruihkan badan? Petua yang paling copek nak kuruihkan badan. Antara sukan yang paling baik sekali adalah berenang, dan yang paling tak kurang baiknya adalah sukan berkuda. Sebulan kuruih sukan berkuda. Paling tidak kuda tu kuruih. Umat mengengkeh bawa orang ni. Gila tu borek kan. Ha, jadi yang kuda tu kuruih. Tak adalah. Sebenarnya, yang ni saya bagi foto. Tips dia. Siapa yang nak kurus sebenarnya, paling dia kena kontrol makan satu. Makan tu jangan lebih daripada segenggam ni. Nasi tu. Kalau betul nak makan nasi. Tetapi yang paling penting, kalaulah berat badan. Berat badan. Contohlah, Haji berapa Haji sekarang? Lebih kurang. Berapa? 60? 60, dia kena minum 2 liter air sehari. 2 liter. Setiap 30 kilogram, 1 liter. Nah, macam tu. Masalah, minum air masak. Air masak. Air mineral tu pun tak apa. Tapi mesti air tu. Supaya kita buang air tu, akan menyebabkan air dalam badan kita tu akan ni proseskan tu, dia keluar tu elok. Itu yang kadang-kadang kita puas dah, berlari dah habis daripada Kajang sampai ke Seremban lagi, tak mahu dia kurus dah. Dia katakan salah satu kurang minum air. Ha, kan, dia kena stop tu. Saya empat benda putih tu: nasi, gula, susu, topung. InsyaAllah kuranglah berat badan kita. Bompek benda putih ni, nasi, gula, susu, topung. Paling susah nasi. Ha, paling susah nasi. Ha, sebab cuma nasi ni 2 minggu insyaAllah. Lepas 2 minggu kita akan okey dah. Kita akan biasa. Layan lauk, sayur, ikan, daging kan. Saya last makan nasi potang tadi lah. Ha, potang tadi. Maknanya saya belum mula lagi dah. Payah 2 minggu tu. Ha, tak apa. Kan kau ada nasi kan, saya balun lah. Tak ada saya keluar tu kan. Kan? Ha. Sebab apa nak kurus? Niat kata lillahi ta'ala, supaya aku mudah nak beribadah, ringan tubuh badan aku nak beribadah. Ha, jangan salah niat. Aku nak kurus sebab nak lawa. Percaya cakap saya, kurus tak ada kono-mengono dengan lawa. Kalau dah muka tak boleh belah tu, kata orang KL, maka tetaplah tak boleh belah. Macam tu kan. Tak adalah. Sebab muka ni subjektif tuan-tuan. Macam tu. Jangan kalah dengan nafsu makan. Kontrol. Kita boleh kawal sebulan. Kenapa bulan raya ni tak boleh kontrol? Kontrol. Yeah? Boleh ni. Kemudian jaga aurat dan batas pergaulan. Jaga aurat. Batas pergaulan pun jaga. Menundukkan pandangan pada bulan Ramadan. Sebab tak nak kurang pahala puasa. Tauihkanlah sampai bulan-bulan yang lain. Nampak? Aurat jago. Bersukan boleh sukan, tapi janganlah lupa tutup aurat tu. Kadang-kadang ada orang tu pula, orang perempuan, ada orang perempuan bukan orang Kajang ni, tempat lain, dia pakai tudung tapi baju ketat warna. Ha. Nabi posan suruh tutup aurat, bukan balut aurat. Dahlah pakai baju ketat, tudung tu dicenyar tu, disilang cenyar. Silang macam mana? Poi pasar malam, baju kota, doket dado itu, aduh manik-manik macam ni, ha, menyalo-nyalo. Kita yang dah silau ni, terpaksa lah baca. Apa pun dua tu, dia tu. Bila dah doket, tahu dia tulis apa? Apa tengok-tengok lah. Kita tu payah, nampak ganjat, tengok-tengok. Tu dia. Baju kocik nah. Lepas tu menjoling lah. Bila menjoling, rupa kat belakang ada tulisan lain pula. Kalau nak cakap lah, taruk eh baju. Kita pun tanya, dek, mana kau dapat baju ni, dek? Kat pasar malam banyak. Omak kau tak marah kau. Omak pun ada satu tu. Omak kau pakai kat rumah untuk abah kau. Kau pakai kat luar ni kenapa? Macam tu soalan ni. Nampak tak? Itu jago. Kan? Pasti ramai akan menggayakan pakaian raya masing-masing. Tidak menggunakan, pastikan kita tidak menggunakan fashion yang disangka sudah menutup aurat, tapi hakikatnya tidak. Ada baju tu niat jaring ke tangan ni, nampak bentuk tangan ni dengan birthmark tu, nampaklah punat hitam tu yang tanda lahir makin nampak. Nampak tak? Tak boleh ya. Sampailah nak kena kenara ni, dia mula nak kena kenara ni, dia masuk je raya dah mula musim mengawan.
Nak menikahkan anak, jangan benarkan anak perempuan kita disentuh oleh makhluk Allah yang berlainan jantina daripada anak perempuan kita. Walaupun sebab make up. Alah, tapi dia tu macam perempuan, macam. Dia tu jantan. Alah, sikit aja. Apa mono? Tanyohan dengan abah tu buh bodak. Bik kau, biar abah ayo buat, tak apa. Faham tak? Jago ni. Tolong jago. Pakaian jangan ketat sangat. Lepas tu jago ni, aurat ni, tutup ni. Pakai hand sock tu pakai. Cover. Tu sebabnya Nabi bosan akan tiba masanya nanti umatku berpakaian. Tapi sebenarnya dia telanjang. Apa sebab eh? Sebab tu lah. Lepas tu pakai baju singkat. Menunduk menyongket benda tu. Nampak je nama spender. Kan spender seluar dalamnya. Tulis lah deh. Sap deh. Tan Brothers. Siapa orang Somban tahulah. Yang murah beli kat Somban tu kan. Iyo, jangan. Jangan riak nak menunjukkan jenama yang kita pakai. Faham tak? Jago tu. Satu. Atau pakaian yang jarang hingga menampakkan warna kulit walaupun memakai tudung. Kembali balik. Kemudian apa lagi? Jangan tinggal solat. Dulu kita jago solat sunat, solat wajib, jago bulan Ramadan. Jangan kita rosakkan. Tu saya kata tu, bahaya juga kita kita raya itu. Sebab raya jatuh hari Rabu, raya ketiga orang tengah beria lagi beraya. Jangan lupa tanggungjawab solat Jumaat. Selalu dulu kan kalau perasan hari raya kedua solat Jumaat tu ramai orang tinggal. Bang, tak semangat Jumaat ke? Bini dah sahun dah. Bang, tak semangat Jumaat dah? Kejap lah. Dah balik ke dia orang? Sepak sekali. Contoh, ya betul. Kan? Pailah semayang Jumaat. Kan? Lepas tu semayang jago. Kalau pergi berziarah satu, ziarah satu rumah, mintalah izin. Sekarang ni tak ada masalah kalau kita tak semayang kat rumah orang tu pun. Dalam perjalanan banyak surau dan masjid. Kat Malaysia ni tak ada masalah. Kan? Malahan ada orang rumah ada surau, dia buat surau kat rumah tu. Jadi tak ada masalah sebenarnya. Jangan bagi alasan. Kan? Terlampau mengejar berapa banyak rumah nak diziarah hingga meninggalkan solat wajib. Lepas tu jangan lupa untuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Buatlah. Boleh tak puasa? Dia kata saya nak puasa ganti sekali dengan puasa 6. Niat tak boleh niat sekali. Kita boleh puasa ganti. Katalah kita bercuti itu kita cuti. Allah bagi cuti 5 hari. 5 hari kita pun buat 5. Tambah 1 lagi 6. Yang 6 tu kita niat puasa. Puasa sunat Syawal. Boleh tak? Boleh. Tapi pahala tak sama. Tu yang cakap. Tetap lain. Kalau melainkan kita niat khusus untuk buat puasa, puasa sunat sahaja. Nampak kan? Ada orang tu pula, dia sahaja dia tunggu minggu ni. Sebab dia nak sambung tauhid dengan puasa sunat Yaumil Abid tu. Puasa sunat hari putih. Kan? Tak apa, buatlah. Kita afdalnya buat berturut-turut. Kalau tak buat berturut-turut, faham. Tak ada masalah selagi mana bulan Syawal boleh. Janganlah aku buat puasa sunat Syawal tapi aku sambung bulan lain pun sampailah besok. Sampai musim haji pun aku buat lagi sebulan sekali aku buat. Tak pek tu macam tu tau. Mesti dalam bulan Syawal. Ya. Macam disebutkan tadi, siapa berpuasa 6 hari setelah Aidilfitri, maka ia seperti berpuasa setahun penuh. Barang siapa berbuat satu kebaikan maka baginya 10 kebaikan semisal. Surah Al-An'am ayat 160, hadis riwayat Ibnu Majah. Okay. Kemudian begitu juga kalau kita tengok pada bulan Syawal ini juga, pada bulan Syawal ni juga kita kena jaga adab-adab kita. Ni macam saya cakap tadilah, adab kita berhari raya, adab kita apa ni, adab kita berziarah, adab kita bersedekah. Kan? Contohlah kan, macam ada orang dia bayar fidyah, dia bagi duit kan, dia bagi duit, dia bagi barang, dia nak bayar fidyah ni. Dia bagi, sudilah terima. Cakap dengan orang miskin, sudilah terima bayar fidyah saya untuk fakir miskin. Kawan tu tahu dia fakir miskin, tak payah kau sabut. Nampak tak? Adab ni saya nak bayar fidyah ni, sudilah terima. Macam tu je. Nampak ya? Buatlah tuan-tuan.
Kemudian bulan ini bulan permulaan Syawal, bulan kembalinya kita kepada fitrah. Jadi permulaan, jadi bermula dah dengan baik. Bulan takbir, berkumandangnya takbir, tapi hanya setakat sebelum solat sunat Aidilfitri. Bulan silaturahim, kita jaga silaturahim satu dengan yang lain. Macam hari ni kan, sampai saya kat sini, selama ni selalu yo, selalu jam depan ni kan, dapat selalu dapat saya ceramah, tak sangkut betul. Tadi bila saya daripada Cyberjaya dibawa masuk ikut jalan Sungai Kantan tu, keluar sampai sini, lah sini rupa selalu lalu sini. Dapat kita panjangkan silaturahim kat sini. Jangan risau, nak ambil gambar boleh, tak ada hal, saya okey. Gambar tonggak RM50, gambar rambah RM100. Macam tu lah, yang payah buat anak kan. Tak ada lah, saja mana ada. Kemudian bulan ini ada juga bulan nikah. Rasulullah SAW menunjukkan sendiri bahawa bulan Syawal baik untuk berkahwin. Siti Aisyah menegaskan, Rasulullah SAW menikahi saya pada bulan Syawal, berkumpul membina rumah tangga dengan saya pada bulan Syawal, maka siapakah dari isteri beliau yang lebih beruntung daripada saya. Macam itulah, boleh nikah bulan Syawal ya, untuk yang belum kahwin. Kan ramai pula bulan Syawal yang baik kahwin. Tapi yang penting kahwin pada bulan Syawal ni, biarlah kahwin, orang kata perkahwinan tu dibuat, jangan juga membazir. Macam tu lah kerana majlis kahwin ni kadang sampai membazir, itu yang masalah tu kan, membazir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, paling penting sekali bila katakan nikmat, nikmat ini ada untuk kita apa? Nikmat bila Allah berikan untuk apa? Untuk kita syukuri, untuk kita syukuri. Itu sebabnya nikmat Syawal ni jangan kita sia-siakan. Kan? Berhari raya boleh hari raya, tapi semua ada batasnya. Itu sebabnya Nabi pernah sebut dunia ini penjara bagi orang mukmin. Maksud penjara bagi orang mukmin ada peraturannya, ada sempadannya. Makan boleh makan, tapi janganlah sampai bontuih perut tu. Minum boleh minum, tak berdarah sampai kambung. Kan? Macam kita, kita nak buat baik pada orang kan, buat baik pada orang, bantu orang, bantu, tapi jangan sampai lupa keluarga sendiri. Macam tu lah makna kata adalah Islam ni letakkan garis panduan tu. Jadi dunia tu penjara bagi orang mukmin, dan Nabi sebut kebebasan yang sebenar bagi seorang mukmin adalah kematian. Dah mati baru tak ada pantang larang, habis dah. Jadi selagi masa hidup ni, ikutlah peraturan yang diberikan. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dalam hidup kita ni ada 5 perkara insya-Allah selesai hidup kita, bahagia dunia akhirat. Pertama, sabar. Sabar banyak-banyak. Jangan kalau ikutkan nafsu ni, semua nak beli, ikut nafsu semua nak makan, ikut nafsu semua nak buat. Tapi sabar. Sabar banyak-banyak. Fikir banyak. Kedua, syukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ketiga, baca hikmah di sebalik satu perkara yang Allah berikan kepada kita. Ada hikmah ni, ada kebaikannya. Keempat, redha dengan setiap ujian dan dugaan yang Allah berikan kepada kita. Dan yang kelima, ikhlaskan hati kita dalam melakukan apa juga. Itu sebabnya dalam mencapai kesempurnaan ibadah, ada 4 perkara yang kena ada. Mencapai kesempurnaan ibadah, 4 perkara kena ada. Pertama, mesti dengan ilmu. Tak boleh main ikut-ikut dah. Kena belajar. Satu. Kedua, mestilah ikhlas. Kedua. Ketiga, mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Nampak? Mesti berumah. Dia semayang-semayang, ngumpet laju ya. Contoh. Semayang, sedekah, main nombor ekor rajin pula tu. Main nombor ekor. Masa musim PKP tu, ingat tak masa sejadah tu, ada letak nombor di setengah masjid, ada letak nombor. Daripada petak satu tu letak sejadah. Jarak kan petak 02, 03, 05. Sampailah 88, 89 belakang tu. Dia ingat tu, masa PKPB tu, dia semayang, masa maghrib petak 03. Masa isyak dia semayang petak 25. 0325. Dia tikap tu. Kono berat tu. Second price. Yang paling teruk tu, dia belanja aja ke surau. Kuang hajar betul. Ha, nampak? Macam tu lah. Patutnya, lagi kita semayang, lagi elok perangai kita.
Tapi kalau semayang-semayang masih lagi tak tinggalkan maksiat, tak tinggal bono-bono buruk, mana ada masalah dengan ibadah dia. Itu saya cakap tadi, kesempurnaan ibadah. Pertama tadi saya kata apa? Dengan ilmu, mesti belajar. Kedua, ikhlas. Ketiga, ada perubahan pada tindak tanduk dan tindak perangai. Yang keempat, mestilah dimulakan dengan niat. Ya, makna niat kena betul lah. Macam ibadah yang terpanjang dalam hidup kita, apa dah? Ibadah yang paling panjang adalah kahwin. Itu ibadah paling panjang sekali. Berapa tahun nak kahwin? Dah 40 tahun dah ustaz. Oh, 40 tahun kita beribadah kalau kita niat kerana Allah. Susah nak cari tu. Imam tanya, kenapa kau nak nikah? Oh, mak bising, mak wakak. Memang tu kau jual mak. Oh, mak memang bising. Bila kau nak nikah? Bila kau nak nikah? Bila dah nikah, bila nak beranak? Nah, bila nak beranak pula. Bila dah beranak, lelaki anak kau. Bila dapat anak perempuan? Dapat anak perempuan, beranak kau jual kau. Salah pula beranak tu lah. Lepas tu yang seorang tu, kenapa kau kahwin? Macam mana tak kahwin? Kawan-kawan habis kahwin dengan ustaz, tinggal saya je belum. Yang seorang tu, kenapa kau kahwin? Umur dah banyak lah, bila lagi nak kahwin? Yang seorang tu, kenapa kau nak kahwin? Geram tengok budak perempuan tu, lagi teruk. Susah nak jumpa. Bila imam tanya, kenapa kamu nak kahwin? InsyaAllah mam, saya nak kahwin ni kerana Allah. Biasanya orang yang jawab kahwin kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Sebab dia dah tak ada jawapan lain. Ini saya bukan ajar ni dah, ni contoh. Lopeh tak lopeh belum tahu lah dah. Bini mengamuk sampai hati abang buat saya macam ni. Apa salah saya bang? Kenapa abang buat macam ni? Kerana Allah dia dah. Lopeh tak lopeh belum tahu lah dah. Ya? Ha, jadi macam tu lah tuan-tuan. Cukup sekadar itu. Maknanya mudah-mudahan di musim Aidilfitri ni sampai lagi kita jaga ni, jaga adab-adab kita, pergi makan rumah orang ni, open house ni, jangan banyak mulut cakap-cakap, compare-compare, tak sadap lauk kau, jangan. Ya pun bono makanan ni macam tu koreh weh, koreh berdanting dagingnya, dia masak kau main lotak je nampak. Jangan komplain. Nabi tak ajar kita mencerca hidangan. Tu sebab bila ambil hidangan, ambil sikit, kau sadap ambil lagi macam tu je. Jangan komplain. Dah lah makan peri. Kan? Dah banyak cekadak. Kan? Iyo. Saya tak kisah doh. Mihun pun okey. Okey. Kan? Macam tu saya gurau ya tuan-tuan. Ya? Jadi rasa cukup sekadar tu. Bak kata orang. Sepanai-panai tupai melompat. Akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat. Mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk alabek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, togak bersantun. Jadi jaga adab kita dalam beraya, jagalah adab kita dalam berhubungan dengan orang. Jaga. Begitu juga tuan-tuan sekalian, orang kata cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kombang kalah menjadi intan. Kongsi-kongsilah bono-bono baik dengan orang-orang lain. Dan begitu juga tenang-tenang air di laut, sampan kolek mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak surau menyemput, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya. Ucap terima kasih banyak. Sedikit makluman saya nak maklumkan, kalau tuan-tuan dan perempuan ada masa, di luar sana ada satu meja ajaib. Atas meja tu ada barang, bukan untuk diambil tapi untuk dibeli. Jangan main sauk dia buat balik kang. Tu kena cakap. Yang pertama ada sambal crispy mengidam tu air tangan Mak Samsul Debat. Memang sadap, mengeletek-ngeletek nyawa dia sadap eh. Dia tak podeh pun. Dia memang crispy. Kawan-kawan di Singapura kalau beli memang tak sampai makan dengan nasi, dia gatah macam tu. Berita baiknya dulu harga satu bokeh tu RM15. Hari ni alhamdulillah masih RM15. Tak naik harga. Yang kedua, ada madu kelulut. Insya-Allah jangan risau. Madu asli kelulut ni tak campur gula. Memang pure daripada ladang kita di Johor. Kita di Keluang, kita curahkan masuk dalam botol tahu. Satu botol RM60, boli dua RM100. Yang ketiga, minyak wangi SD Perfume. Tahan lama, standard international RM35 sebotol. Boleh bawa solat. Dia ada satu tagline, tak mandi pun wangi. Macam tu. Kemudian ada susu kambing Al-Amr. Susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Faham ya?
Perempuan dorang faham. Dorang mandu lobah, bukan madu yang berdiri tu, bukan. Ha. Yang bagusnya susu kambing ni dia tak ada bau sebab dia tak pakai kambing kajang. Dia tak pakai kambing Malaysia, dia pakai kambing daripada Holland Belanda. Dia memang tak ada bau, kemudian dia baik untuk GERD, gastrik, pedih hulu hati. Siapa yang ada masalah hari tu puasa, cuba amalkan waktu sahur. InsyaAllah, saya dah 3 tahun memang saya amalkan susu kambing yang asli. Dia tak ada bau, rasa dia pun sedap. Kemudian dia baik untuk orang sakit lutut, sakit tumit, pijak, sakit tangan kebas-kebas. Mana ibu ayah yang dah mula semayang kat kursi, cuba amalkan. Sebab Imam Masjid Pendah Palung 12 dijempol, 6 bulan semayang kat kursi dia boleh semayang macam biasa. InsyaAllah, ikhtiar. Kemudian dia baik untuk orang enzima, gatal-gatal kulit, alergik. Ingat ya, minum, bukan mandi, minum. Bantai pula memutih itu buat mandi tu, jangan minum. Dia juga baik untuk orang perempuan yang mengandung, baik untuk ibu dia, baik untuk baby dalam perut, untuk elakkan jaundice, demam kuning. Minum daripada awal. Kalau dah beranak pun tak apa, minum sekarang supaya susu badan itu boleh bantu untuk redakan dia punya jaundice tu. Begitu juga dia baik untuk perempuan yang hormon mengerayau, untuk kejap awal, kejap lambat, kejap taman apari, minam lah. Tapi mana dah tak ada tu, tak sahlah cari, dah tak ada. Tapi kalau minum datang dia balik, joki lah tu. Ya, hari ni dia offer satu kotak pack 45, siapa beli 2 90. Macam sama. Tak. Beli satu pack 45, beli 2 80. Tak bawa duit tak apa, boleh transfer QRP. Ustaz, balikkan transfer boleh? Boleh. Dia tak adakan sampai rumah hilang ingatan, seredo. Kemudian ada dua lagi susu kambing, iaitu susu kambing coklat dengan kopi susu kambing. Yang kopi tu saya recommend. Yang susu kambing coklat budak-budak suka. Memang sedap dua-dua ni, susu kambing coklat dengan kopi susu kambing. RM50 satu kotak. Cuma siapa yang ada kencing manis kronik tak berapa sesuai, sebab dia sedikit manis. Okey, jadi itu saja. Ni bukan promote tau, lebih kurang. Jadi itu saja daripada saya. Sungguh yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu pun kelemahan saya sebagai manusia biasa, pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.